Napa sih setiap bakul jamu mesti kok ganjen-ganjen. Assalamualaikum. Masuk ra permisi. Ini ada apa sih rame-rame mbok saya diajak ngoten lho. Ada soteng. Kamu tuh siapa? Kok kamu kok gantiin si Neng Otik? Iya, aku tuh cepupunya. Hah? Cepupunya. Ah, gak percaya! Otik tuh gak pernah cerita punya sepupu. Kamu yang nyepuin aku ya? Gak percaya ya, gak percaya. Buka dong dada aku. Apanya mau dibuka? Gak percaya. Emang kamu suruh gantiin Gotik jadi penjual jamu? Iya, kebetulan kan sama-sama sekeluarga tuh penjual jamu. Oh. Nah, Neng Gotiknya tuh lagi pulang kampung. Pantesan sekeluarga lenjeh semua ya. Ah. Sama jual jamu pakai gini. Maksudnya apa? Itu memang kebiasaan. Gitu doang dikira mbok Nung dikira enggak bisa. Penitinya lepas. Makanya kalau syuting pakai celana dalam tuh yang karetnya tuh yang baru. Jangan dipeniti, kalau ada adegan kayak tadi kan jadi copot. Iya, Bu. Kalau mau jual jamu di sini izin dulu sama saya, jangan kurang ajar sama saya. Iya, betul. Datep, megol. Ya gimana sekarang saya boleh enggak diizinin buat jual jamu? Ngomongnya enggak usah dibikin-bikin. Nanti kalau enggak diizinin jual jamu, nanti aku goyang lagi. Marah goyang, dikira Mbak Nung gak bisa. Udah tak jahit loh. Ini sudah tak jahit loh. Jangan mancing-mancing gitu ya. Enggak, makanya boleh dijual. Boleh gak jualan di sini? Ya udah boleh, tapi syaratnya satu. Apa itu? Gak boleh sok cantik. Tapi kalau cantikmu tidak boleh melebihi aku.